Hai, ketemu lagi dengan Mata Pantau Channel. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Sebagai penyemangat bagi kami untuk melakukan liputan dan laporan. Oke, selamat menonton. Alhamdulillah, saya sekarang berada di kawasan wisata Gunung Halimun, Salak, Pemijahan, Kabupaten Bogor. Luar biasa, kawasan ini banyak pariwisatanya. Barangkali mungkin ada yang bisa menceritakan kepada saya apa saja yang ada di kawasan ini. Oke, Mas, saya dengan siapa, Mas? Dengan Wahyu, Pak. Wahyu, oke. Mas, saya senang sudah bisa bertemu dengan Mas Wahyu. Ya. Saya bisa nggak minta gambaran sama si Mas tentang kawasan wisata di sini? Apa aja dan bisa apa? Silakan Mas, di itu Mas. Nah, kalau di sini kan untuk air terjun tuh banyak, ada 17. Nah, terutama ini apa? Curug Cihurang yang kedua di sana ada apa? Curug Pengantin, ke atas lagi curug Mumpet dan banyak lagi yang lainnya. Pokoknya ada 20-an curug. Ada 20-an curug. Luar biasa. Itu airnya muncrat dari Gunung Salak semua? Iya, dari Gunung Salak. Alhamdulillah, udah pasti sejuk. Iya. Oke. Nah, barangkali di selain dari wisata air terjun atau air apa namanya? Iya, air terjun ya. Nah, apalagi selain itu, Mas, kawasan masih ini banyak. Ya. Ada pemandian air panas. Oh, pemandian air panas ada juga? Ada di sini. Terus Kawah Ratu. Kawah Ratu. Ya, itu kawah aktif. Kawah aktif. Juga ada di sana. Jadi kalau kita jalan kaki dari posisi jalan-jalan ini, kawasan ini, ke Kawah Ratu kira-kira berapa jam? Itu 4 jam pulang pergi. Pulang pergi 4 jam, berarti 2 jam ke atas, 2 jam ke bawah. Jaraknya tuh dari sini tuh 5 kilo. Dari sini 5 kilo. Ya, kalau dari pos pendakiannya itu 4 kilo. 4 kilo. Ya. Oh, gitu. Berarti kalau ada yang pingin menikmati keindahan Kawah Ratu, yuk jalan-jalan kita ke kawasan wisata Gunung Halimun Salak. Oke, Mas Wahyu, terima kasih. Iya, sama-sama. Salam dari saya, mudah-mudahan kawasan wisata ini terpelihara. Amin. Dan bisa membahagiakan semua orang. Iya. Salam Mata Pantau. Salam Mata Pantau. Oke, terima kasih.
jangan satu bentar. Thank you.